Eta si Iro kemana? Aduh, Eta gelut deh. Halo. Ayo kita cari dia. Ayo, kemana dia? Mana dia? Cepat sekali larinya. Dari mana kalian? Kami dari istana Pajajaran. Akhirnya Patiraga berhasil dihabisi. Istana Pajajaran sudah aman kembali dan Prabu Siliwangi sudah kembali ke istana Pajajaran. Benarkah? Benar. Sekarang kita tidak usah khawatir lagi hidup dalam kesengsaraan yang diakibatkan Raja Lalu. Prabu Siliwangi pasti bisa memerintahkan dengan adil dan menciptakan kedamaian di istana Pajajaran. Apa? Kipati Raga sudah berhasil kalahkan. Aku tidak perlu takut lagi untuk kembali ke Pajajaran. Aku akan meminta tahta itu kembali dan melanjutkan pemerintahan. Jangan sampai tahta itu jatuh ke tangan Kian Santang. Maafkan aku, Ibunda. Selama ini aku sudah gagal untuk menjaga Ibunda. Sehingga Ibunda sekarang menjadi seperti ini. Maafkan aku, Ibunda. Tidak, Rai. Semua itu adalah salah. Sebagai putra tertua, aku tidak bisa melindungi. Tidak, Raka. Rai, ini semua salahku. Ayahanda Prabu, Ibunda, aku mohon maafkan aku. Tidak seharusnya aku meninggalkan Ibunda. Seharusnya aku menjaga dan selalu bersama dengan Ibunda. Putra putri, tidak ada yang salah dengan keadaan ini. Putraku, putriku, ayahanda kalian benar. Pada hakikatnya, semua yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah kehendak Allah. Manusia hanya tinggal menjalaninya. Apakah itu dengan cobaan, ujian atau teguran? Dalam setiap peristiwa, kita harus bisa menghadapinya dengan bijak. Jangan ada ratapan ataupun sikap menyalahkan diri. Kalian bertiga sudah sangat berani membela dan menjaga Ibunda kalian. Ayahanda sangat bangga pada kalian. Maaf, Ayahanda. Lalu bagaimana dengan raga Ibunda? Apa raga Ibunda sekarang ada di tempat Nyiroh? Lalu bagaimana dengan keadaannya? Sepertinya yang Ibunda rasakan sekarang, Ibunda masih merasa baik-baik saja. Iya, Ibunda. Aku yakin Nyiroh adalah orang yang sangat setia kepada Ibunda. Nyiroh pasti akan menjaga Ibunda dengan semampu dan sebaik mungkin. Benar, Rai. Kita semua harus ke tempat Nyiroh untuk mengembalikan raga Ibunda. Benar, Raka. Kita harus segera mengembalikannya. Benar, Raka. Kita harus ke sana secepatnya. Benar. Kita harus segera menemukan raga Ibunda kali ini. Tapi sebelum itu, ayahanda pamit untuk melihat keadaan Ibunda. Baik, ayahanda.